penyidik dari Subdit Cyber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melakukan gelar dengan melibatkan tentunya penyidik di sini dan juga para ahli. Para ahli di sini bisa saya sampaikan yaitu para ahli pidana, bahasa dan juga ahli hukum di bidang Undang-Undang ITE. Berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 224 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3 terhadap saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidana. Saya ulangi, tidak dapat dipidanakan sesuai dengan pasal 1 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang-undang MD3 yang menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Apa yang disampaikan saudara Arteria Dahlan dalam hal ini adalah dilakukan di dalam rapat kerja resmi. Bahwa penyampaian saudara Arteria Dahlan ini dilindungi oleh hak imunitas anggota dewan sebagaimana diatur dalam undang-undang MD3.